alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, الذي جمعنا في هذه الليلة السعيدة في هذه الجامعة المباركة تحت إشراف مجلس المولد والتعليم رياض الجنة. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم النهضة. أما بعد، حضرات الحبائب الأجلاء، para habaib dzurriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada malam hari ini yang saya muliakan, wa akhussu bidzikri li murabbi ruhina al-habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah, dan semua habaib yang hadir. Umumnya kalau habaib itu nyambung sama Rasulullah, biasanya di belakang cirinya orang sini kenalnya pakai al. Al-Attas, As-Saggaf. Kalau saya ada alnya. Tapi kalau mau ditambah boleh Abdullah Samsul Arifin Al-Munium. Alkohol gitu. Para masyayikh, para kiai, utamanya khatib Majlisil Maulid wa Ta'lim Riyadhil Jannah, Kiai Abdul Qadir Syadili, Kiai Rafi'ul Hamid bin Kiai Abdul Rahim Al-Marhum, beserta para masyayikh yang hadir. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim, saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membina dan membimbing kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahibil bait yang saya muliakan, Prof. Imam Suprayogo, Rektor UIN Malang dan penggantinya Prof. Mujiara Harjo. Karena kalau ditanya siapa Rektor UIN, Prof. Imam, Pak Muji penggantinya. Prof. Muji. Dan para wakil rektor Civitas Akademika UIN Malang, para jamaah Riyadhil Jannah, semua yang hadir, mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim fi raudhatin min Riyadhil Jannah, Allahumma. Majlis yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika kita ketemu dengan majlis seperti malam hari ini, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk bergabung bersama-sama di dalam. Dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada satu saat. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ala halaqatin min ashabi. Kemudian Rasulullah ketemu dengan halaqah dari para sahabat yang berkumpul, yang saya yakin jumlahnya masih lebih besar jumlah kita yang berkumpul pada malam hari ini. Kemudian Rasulullah bertanya, mayujlisukum, apa yang menjadikan kalian semua berkumpul seperti pada siang hari ini? Para sahabat menjawab, jalasna nadzkurullah wa nahmaduhu. Kami semua hadir di sini ya Rasul berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril wa akhbarani bi anna Allah yubahi bikumul malaika.
Malaikat Jibril barusan datang kepadaku dan memberikan kabar gembira bahwa Allah membangga-banggakan kalian semua yang hadir kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang selalu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat-malaikat Allah. Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan, inna lillahi malaikatan sayyarah. Allah Ta'ala itu punya malaikat yang sayyarah. Kalau orang sekarang mengartikan sayyarah itu artinya apa? Mobil. Tapi jangan diartikan malaikat mobil. Malaikatan sayyarah, malaikat yang selalu berjalan. Yatufuna fil ardh, berkeliling di muka bumi ini, yaltamisuna ahlad dzikr, mencari orang-orang yang berzikir, mencari halaqah-halaqah, mencari majlis-majlis seperti pada malam hari ini. Ketika sudah ketemu, malaikat masuk di dalamnya, bergabung di dalamnya. Setelah itu, begitu selesai, malaikat kembali dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dari mana engkau, malaikat?" Malaikat menjawab, walaupun Allah sudah maha mengetahui, walaupun malaikat tidak mengatakannya, saya keliling, ketemulah di UIN Maliki Malang, ada majelis maulid, majelis ta'lim, bergabung para habaib, para kiai, para intelektual, bersama dengan puluhan ribu para jamaah. Mereka semua berzikir, memuji kepada Allah, memuji, mengagungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah bertanya kepada malaikat, apa yang mereka minta? Mada yas'alun. Malaikat menjawab, yas'aluna al-jannata. Mereka semua meminta surga. Allah bertanya, fahal ra'auha? Apakah mereka sudah pernah melihat surga? Dijawab oleh malaikat, belum pernah. Fakaifa idza ra'auha? Mereka belum pernah tahu surga, belum pernah melihat surga, memohon surga kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau mereka melihat? Tentu permohonan mereka akan lebih sangat. Dan dari mereka, apalagi yang mereka minta? Bahum yastajiruna. Mereka mohon perlindungan kepada Allah. Dari apa? Dari neraka. Fahal ra'auha, apakah mereka pernah melihat? Belum. Bagaimana kalau mereka sudah pernah melihat neraka? Apalagi yang mereka minta? Mereka semua memohon ampun kepada engkau ya Allah. Allah kemudian berfirman kepada para malaikat, inni ushidu lakum anni qad ghafartu lahum. Wahai para malaikatku, aku mempersaksikan pada kalian semua kalau aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka semua. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, aku telah memberikan dan mengkabulkan apa yang telah mereka semua minta kepada aku. Mudah-mudahan kita termasuk dalam sabda beliau. Allahumma. Para hadirin yang dirahmati Allah, kegiatan malam hari ini, majlis maulid, majlis salawat. Tadi Prof. Mujia sudah menyampaikan, majlisnya, halaqahnya tidak lain adalah tradisi. Kadang-kadang ada yang suka usil dengan majlis-majlis seperti ini, dan sering juga ditayangkan di beberapa stasiun televisi yang mengkritisi terhadap apa yang kita lakukan, kalau apa yang kita lakukan ini sesuatu yang tidak benar. Panjenengan harus yakin apa yang kita kerjakan pada malam hari ini punya dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan kita akan berkumpul dengan para muassis dan yang senang cinta terhadap majelis yang seperti ini kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang-kadang ada yang bilang, kalau solawatnya enggak ada orang yang enggak mau, tapi kalau solawatan mulai banyak yang protes. Majelis maulid Riyadul Jannah harus jawab, solawatan ini pinter-pinternya para muassis, pinternya para ulama, pinternya para habaib, pinternya para kiai, mewadahi biar orang senang solat. Solawatnya itu perintah agama, solawatnya syarat. Kadang-kadang yang dipersoalkan lah, kalau memang mau bersolawat, enggak ada itu solawat yang macam-macam. Solawat yang bagi mereka yang tidak suka itu dibatasi.
Ketika sahabat bertanya pada Rasulullah, "Kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah?" Bagaimana kami bersolawat kepada engkau ya Rasul? Rasulullah menjawab, "Qul Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad." Katakan Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Akhirnya banyak yang menyatakan, menyimpulkan kalau solawat itu tidak boleh keluar dari yang maktsur, yang hanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah bisa kita bayangkan kalau orang bersolawat itu hanya membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, saya yakin terbangan ini macet, enggak bisa ditabuh lagi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu dibaca mulak-mulak. Kalau itu yang dibaca dari jam 7 sampai jam 12, saya yakin jamaahnya cepat buyar. Kenapa? Enggak betah. Ini pinternya para kiai, pinternya Al-Habib Abdurrahman, pinternya guru kita Hadratil Marhum, Allahumma yarham, mudah-mudahan pahala dari yang kita dapatkan malam hari ini juga dialirkan kepada beliau, Kiai Haji Abdurrahim Sadili, membuat majelis seperti ini biar orang betah solawat, biar orang senang bersolawat, biar orang banyak membaca solawat. Ini diwadahi. Kadang-kadang ada yang kebablasan. Ya masalahnya kalau mau solawat jangan bikin-bikin. Ada yang bilang sahabat-sahabat saja tidak ada yang bikin-bikin solawat. Ini perlu kita contohkan para hadirin. Dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, Ibnu Mas'ud menyatakan, apabila engkau semua akan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallaitu ma'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ahsinu as-salata alaihi." Perbaikilah selawat kalian. Buatlah selawat yang indah. Buatlah selawat yang baik. "Li'annakum la tadruna la'alla dhalika yu'radu alaihi," kata Ibnu Mas'ud. Karena kalian semua itu tidak tahu, bisa jadi solawat kalian akan dihidangkan, dihantarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya faqalu lahu, para sahabat yang lain berkata pada Ibnu Mas'ud, "Allimna," ajari saya bagaimana saya bisa bersolawat dengan bagus kepada Rasulullah. Akhirnya sahabat Ibnu Mas'ud menyatakan, "Allahumma," ya Allah, ini selawat yang dari Ibnu Mas'ud yang diajarkan kepada para sahabat. Yang tadi ada yang mengatakan kalau sahabat-sahabat itu tidak pernah memiliki redaksi dan rangkaian selawat sehingga kita dibatasi tidak boleh berselawat kecuali yang maksud. Beliau mengatakan, "Allahumma ij'al salawatika wa rahmataka wa barakataka ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa imamil mursalin Muhammadin 'abdika wa rasulika qaidil khair wa imamil khair wa rasulir rahmah. Allahumma ba'athu maqaman mahmuda yabtaghihi al-awwaluna wal-akhirun." Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi Ibnu Mas'ud itu pernah mengajarkan solawat kepada para sahabat. Ada dalam Sunan Ibnu Majah. Kemudian juga bisa kita lihat dalam riwayatnya Ali Al-Kindi, beliau mengatakan bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mengajarkan solawat kepada para sahabat. Sayyidina Ali mengajarkan, "Kana Ali ibn Abi Talib yu'allimun nasa as-salata 'alan nabi," mengajarkan solawat kepada para sahabat bagaimana bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa redaksi salawat yang diajarkan oleh Sayyidina Ali? Allahumma dahiyal madhuwat wa bari'al masmukat wa jabbaral qulubi ala fitratiha saqiha wa sa'idiha ij'al, kata Sayyidina Ali, ij'al sara'ifa salawatika wa nawahiya barakatika wa ra'fata tahannunika ala abdika wa rasulika Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaka wa mu'linil haq bil haq. Ini salah satu redaksi salawat yang diajarkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada para sahabat. Kalau itu sudah dilakukan oleh para sahabat, yang sahabat ini juga masuk utamanya Sayyidina Ali dalam kategori Al-Khulafa Ar-Rasyidun, maka apa yang diajarkan sahabat itu sunnah yang juga harus kita pedomani, yang bisa kita amalkan, karena berpegang pada sunnah sahabat berarti kita juga berpegang pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ nasyid-nasyid yang dibaca oleh jamiah salawat di majlis maulid dan majlis ta'lim Riyadul Jannah itu mengikuti cara sahabat dalam menyanjung, memuji terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya panjenengan jangan ragu kalau sekarang sering banyak dimunculkan yang kemudian akan menggerusi. Biarkan mereka mau bicara apa, yang penting selawatan tetap jalan. Dan sampai sekarang di berbagai tempat di seluruh Indonesia, gerakan majelis maulid, majelis selawat sudah tidak bisa dibendung lagi seperti pada malam hari ini. Di kampung-kampung, makanya benar kalau di Indonesia disebut dengan negara selawat. Bukan hanya Malang sebagai kota selawat, Malang Raya kota selawat, dengan munculnya Riyadul Jannah, boleh kita bilang Indonesia adalah negara selawat. Apalagi panjenengan semua yang punya keyakinan bahwa majelis-majelis yang seperti ini, insya Allah panjenengan semua adalah majelis yang dihadiri oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas hadirnya seperti apa bentuknya. Kadang-kadang ada orang bertanya, kalau majelis maulid jamiah solawat itu jamiah mahdhurah, setiap malam di seluruh Indonesia ini ada sekitar 2.000, 2 juta, 5 juta tempat bersolawat, yang dihadiri yang mana kira-kira? Yang dihadiri yang mana? Semua di, kalau kita membaca solawat, kita qiyam, anta syamsun anta badrun anta nur fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus. Rasulullah digambarkan sama dengan mata. Engkau bagaikan sinar sang surya, engkau bagaikan bulan purnama, engkau cahaya di atas cahaya, engkau pelipur hati yang lara. Rasulullah digambarkan sama dengan mata. Coba panjenengan besok ngambil ini ember. Bak, tahu bak ya? Ember tahu? Baki tahu? Panci ya sudah. Wa alihi wasofihi. Sampean ngambil itu jangan tanggung 10.000. Masing-masing panjenengan semua isi air, dipencar, dibagi-bagi. Depan rumah, belakang rumah, di tengah sawah, di pinggir jalan. Besok kira-kira jam 9, jam 10 panjenengan cek. Ya, panci mana, bak mana, baki mana yang ada mataharinya. Semua mataharinya pecah apa bulat, apa utuh. Di masing-masing tempat itu utuh. Itulah gambaran yang digambarkan para ulama
tentang pancaran daripada nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan terus memancar memenuhi seluruh alam jagat raya. Jadi ketika kita mengatakan majlis ini adalah majlis yang dihadiri oleh Rasulullah, adalah majlis yang dihadiri dipancari oleh nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Subhanahu wa ta'ala. Jadi majelis ini adalah majelis yang mewadai panjenengan semua bisa betah banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak solawat itu perintah syarat. Banyak sekali riwayat-riwayat yang disampaikan dalam al-ahadis as-sahihah yang kita semua diperintahkan untuk memperbanyak baca solawat. Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah fakthiru as-salata alayya fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Qala fa kayfa tu'radu alayka ya Rasulullah wa qad aramta? Qala inna Allah harrama al-arda an ta'kula ajsadal anbiya. Jadi kita diperintahkan untuk memperbanyak solawat. Bagaimana kita memperbanyak solawat? Harus ada medianya, harus ada wadahnya. Kalau sambian diperintahkan kiai, ayo perbanyak baca solawat, tapi enggak ada medianya, enggak ada wadahnya, cepat bosan, betul? Bayangkan kayak malam ini, mungkin ada di antara panjenengan yang capek, ada yang baru datang dari perjalanan, Prof. Muji dari Malaysia tadi ada kegiatan, hadir ke tempat ini, gabung di sini, teman-teman yang di belakang para munsyid semuanya membaca solawat, ikut membaca. Walaupun capek begitu hadir di majelis maulid Riyadul Jannah, satu membaca solawat, semuanya ikut membaca solawat. Coba bayangkan kalau malam ini panjenengan tidak berkumpul di sini, apa ada jaminan sambian solawatan sendirian di rumah? Baca solawat tidak di rumah? Enggak. Ini mewadahi. Manusia itu fitrahnya punya kecenderungan yang namanya malal. Tahu malal Pak ya? Bosenan. Jadi panjenengan cuma baca selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, saya jamin dari maulid sampai jam 12 enggak ada yang betah. Tapi ditabungi lagunya macam-macam, digandeng dengan di samping al-madaih an-nabawiyah ada adaiyah, ada puji-pujian semuanya, ada doa, dirangkai dengan berbagai kegiatan, panjenengan betah insyaallah malam ini selesainya sampai jam 3 malam. Sanggup? Alhamdulillah podo gak warasi. Artinya apa? Ini yang menjadikan kita betah. Ibu-ibu juga harus tahu, bapak-bapak ini cenderungnya malal. Makanya ibu-ibu harus dirubah-rubah modelnya, bentuknya. Kalau sekarang jilbabnya ke kanan, besok diputar ke kiri, besoknya lagi ke belakang. Kalau sekarang jilbabnya dipasang bunga mawar, besok ditambah bunga melati. Yakinkan sama bapak-bapak, bapak-bapak, sampian tenang. Walaupun saya satu, saya jamin dengan model dan rasa empat begitu. Jaminannya apa? Saya akan tampil setiap hari selalu berbeda. Begitu. Kenapa? Kalau panjenengan tetap penampilannya seperti itu, bapak-bapak ini malal, bosen. Betul benda? Paling cuma gak berani ngomong gitu aja. Bosen. Makanya paling tidak baunya bu, tiap hari diganti.
Kalau sekarang parfumnya melati, besok mawar, besoknya lagi seribu bunga, besoknya lagi bau durian gitu. Besoknya lagi bau stroberi gitu. Baunya dirubah-rubah. Maksudnya apa? Biar bapak-bapak yang suka malal tidak malal lagi pada penyekatan. Yang suka bosan kalau monoton tidak bosan lagi karena modelnya berubah-ubah. Itu targetnya. Saya kalau boleh buka kartu ibu-ibu, tiap malam setiap saya pulang ngaji, nyampe rumah itu jam 1, jam 2. Ya kalau ke Malang paling enggak subuh besok nyampenya. Itu istri saya nunggu saya di pintu, salaman dengan saya, tangan saya dicium, pasti ada satu kalimat yang ditanyakan. Abi, malam ini saya pakai parfum yang aromanya apa? Itu pasti tanya. Kalau saya bilang saya ingin stroberi, saya ingin bau jeruk, saya ingin bau melon, itu yang dipakai. Makanya di kamarnya ada parfum jumlahnya lebih dari 9. Pernah saya ngaji dari Pasuruan, nyampe rumah jam 3, pikir saya sebentar lagi sudah bangunin santri, ngaji kitab, baru saya bisanya istirahat 1-2 jam. Istri saya tanya, malam ini saya parfum yang baunya apa? Saya enggak ngomong, terserah sampean deh. Saking hati-hatinya, 9 parfum dipakai semua. Baunya dari atas itu bau melon. Turun lagi ke leher, bau jeruk. Turun sedikit, itu mulai stroberi. Turun lagi, bau melati. Turun sedikit, bau durian. Ke bawahnya lagi, bau dodol. Tapi giliran masyarakat Riyadul Jannah, suaminya dari jauh pulang, mencium istrinya, kok panas deh, pakum mas. Dicium lagi, ini apa? Balsam mas. Bingung itu sang suami. Jadi apa, bapak ibu sekalian? Alhamdulillah, Allah merahmati kita. Lanjut apa berhenti? Siap, ye? Saya agak maju juga biar dapat hujannya. Nanti enak yang sana ada atapnya gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ini majelis ini mewadahi biar panjenengan semangat dan senang bersolawat. Nah, inti bersolawat itu di dalam solawatan. Nah, ini solawatnya intinya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kemudian diberikan nasib yang beda-beda. Ini bukan bikin-bikin, bukan orang ngawur, tapi sudah pernah dicontohkan oleh para sahabat. Jadi kalau sudah dicontohkan oleh para sahabat, maka itu juga masuk bagian daripada sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di wa 'addu 'alaiha bin nawajib. Ini yang diajarkan para sahabat. Kita lakukan di sini, dibikinlah redaksi selawat yang macam-macam. Ada yang isinya doa, ada yang isinya munajat, ada zikir, yang semuanya juga bermuara pada pengagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada yang dipersoalkan. Selawat, nariyah, qasidah, burdah. Kenapa? Yang dipersoalkan karena ada tawassulannya. Ada tadi yang juga dibaca kita bersama-sama. Binabika, sama juga kita Rabbi faufirli, ya Allah bibar. Ini dipersoalkan, termasuk qasidah burda. Kenapa? Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana. Mustafa ada balil maqasidana bil Mustafa. Nah ini solawat yang isinya adalah doa dengan nuansa tawas. Mereka tidak memperbolehkan tawassul kepada Nabi setelah Nabi wafat, itu tidak boleh. Sebetulnya ada beberapa hal yang harus dimengerti. Ketika kita senang bertawassul, apakah ada sandarannya? Bisa dibaca, Bapak Ibu bisa dilihat di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, itu diceritakan oleh Utsman bin Hunif, anna rajulan dariral basar ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada laki-laki buta datang pada Rasulullah. Dia matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah agar Allah menyembuhkan mata saya. Akhirnya Rasulullah menawarkan, kalau kamu mau, kamu sabar saja. Akhirnya kamu sabar saja. Tapi kalau memang kamu minta didoakan, oke, okay, saya doakan. Dia minta, doakan saja saya Rasul. Ternyata Rasulullah tidak mendoakan. Rasulullah memerintahkan laki-laki tadi untuk berwudu, fa amarahu bil wudu fa ahsanal wudu'a. Dia wudunya dilakukan dengan cara yang baik.
Setelah itu diajarkan kalimat oleh Rasulullah. Rasulullah tidak mendoakan, tapi diajarkan doa yang isinya tawassul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kalimat yang diajarkan? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin nabiyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawassalu bika ila rabbi fi hajati litukadali fasaffi'ahu fiyya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah pada orang itu. Orang itu wudu, setelah wudu doa itu dibaca, kembali dia ke majelis Rasulullah, dia sudah dalam keadaan bisa melihat subhanallah. Dia bisa melihat. Artinya apa? Doa tadi yang isinya tawassul, berdoa kepada Allah dengan menyebut nama nabi atau nama orang-orang saleh, itu tidak dibacakan di hadapan Rasul. Yang kemudian hadis ini ada yang mentakwil, katanya bi nabiyika itu bi du'ai nabiyika. Tidak ada bukti kalau Rasulullah mendoakan. Ngajari. Maka dari itu ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama kita menyatakan kalau kita bertawassul kepada Rasulullah itu tidak ada bedanya fi hayatihi wa ba'da mamatihi, ketika Rasulullah masih hidup atau Rasulullah setelah wafat, bahkan qabla khalqihi, sebelum Rasulullah diciptakan. Dalam hadis ya Ibnu Mas'ud juga menyebutkan hadis riwayat Abi Dawud, lamma i'tarafa Adamu al-khati'ata tawassala bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam ini mengakui kesalahannya, kekeliruannya, maka Nabi Adam juga berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam musannaf Abi Saibah itu juga diterangkan, ketika terjadi paceklik pada masa Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an, ada seorang laki-laki bernama Bilal bin Haris al-Muzani. Dia datang ke makam Rasulullah. Di situ dia kemudian mengucapkan, ya Rasulullah, istasqi li ummati fa innahum qad halaku. Wahai Rasulullah, hendakkan hujan untuk umatmu, mereka semua sudah akan binasa. Dia baca berulang-ulang. Malam harinya, faru'iya fil manam, dia bermimpi Rasulullah datang pada saat dia tidur. Apa sabda Rasulullah? Ikti Umar wa aqri'hu salam wa akhbirhu bi annahum maskiyun. Datanglah kau kepada Umar, sampaikan salamku, kabarkan kalau mereka semua akan dihujani seperti hujan pada malam hari ini. Alhamdulillah. Kalau mereka semua akan dihujani, datanglah dia kepada Umar, mengabarkan. Sayyidina Umar terharu, menepuk terhadap pundaknya, mengatakan, lakal kais, lakal kais. Dipuji oleh Sayyidina Umar, diacungi jempol oleh Sayyidina Umar. Gak ada Sayyidina Umar itu kemudian marah-marah, kamu bid'ah, kamu syirik, kamu kafir, gara-gara datang ke makam Rasulullah bertawassul pada Rasul. Makanya tadi bacaan-bacaan solawat yang dibaca oleh teman-teman itu banyak nuansa doa yang di dalamnya ada tawassul. Tawassul dengan para Habib. Tadi tawassul dengan Habib siapa? Habib Ali. Tawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tawassul itu kita berdoa kepada Allah dengan menyebut nabi dan orang-orang saleh, yang kemudian digubah, diaransemin menjadi nasyid, yang digandeng dengan ungkapan-ungkapan dan bacaan-bacaan solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya panjenengan harus mantap, harus yakin kalau apa yang kita lakukan punya sandaran, punya dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan pernah goyah bahwa majlis ini adalah majlis yang sedikitpun selama tidak ada mungkarat yang datang di tempat ini adalah majlis yang insya Allah akan menghantarkan dikabulkannya doa-doa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah dengan menjadikan salawat sebagai kuncinya. Fa idza da'awta Allah, fa idza raja'ta Allah, fa idza talabta Allah, fa idza raja'ta Allah fi amrin azimin aw 'azim. Fabda du'a.
ahlaka wahtatimhu bis-salati ala al-habib. Diajari kalau punya hajat, punya keinginan, mulailah berdoa dengan bersolat. Jadi kita bersolawat, isinya doa, isinya munajat, insya Allah semuanya kabul. Allahumma. Yang penting kalau sampean ini, yang terakhir pesan saya, waktu yang saya diberikan ke saya sampai jam 12, kurang 1 menit. Terakhir kalau ada yang ngomong macam-macam sama jam ia solawat, ada yang tidak suka, kita muji-muji kepada Rasulullah, jawab dengan jawaban mereka. Mayalumni fi rami talama asik jamalat ya mukarram ya mumajjad ya mukarram ya mumajjad ya muayyad bisafa. Itu jawaban pertama, ya. Langsung dibawa terbang, ditabui. Jawaban yang kedua, terakhir, langsung diterbangi. Saya ingin terbangan juga dengan kamu. Oh, sudah dikulur. Ya, sudah, enggak usah. Ternyata sudah dibingkesi, terakhir. Langsung kalau ada yang tanya lagi, jawab sambil. Da'uni. Intinya, biarkan kami semua, biarkan kami semua berasik maksud, bermunajat, memuja, memuji, datang kepada Rasulullah. Kalau kalian menghalangi, terlambat, karena kecintaan kami Majlis Riyadhul Jannah sudah sangat dalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.